Adanya pemberitaan beberapa media di bulan yang lalu termasuk media Palapa TV dan juga postingan keluhan pelanggan di media sosial seputar keluhan tarif yang dianggap meresahkan para pelanggan. PJ Bupati Tapanuli Utara Dimposma Sihombing diharapkan peka dan peduli terhadap keluhan masyarakatnya dan diminta untuk mencopot Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Walnatio. Permintaan masyarakat pelanggan itu muncul menyusul dugaan bobroknya perhitungan pelayanan tagihan air bersih bagi pelanggan tiap bulannya. Dan hitungan per tarif tiap bulannya tebak-tebakan sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Bahkan air PDAM berlumpur dan kerap mati kecuali waktu tertentu itu pun alirannya lambat. Hal itu membuat warga pemanfaat air bersih di tiga kecamatan yakni Tarutung, Sipaholon, Siatas Barita di Kabupaten Tapanuli Utara resah dan geram. Karena di samping pembayaran membengkak dan terkadang para pelanggan terganggu untuk keperluan sehari-hari khususnya keperluan rumah tangga. Beberapa warga pelanggan air PDAM yang ditemui awak media ini berharap agar kiranya Bupati Tapanuli Utara untuk mengevaluasi bila perlu mengganti Direktur Utama PDAM Walnatio Lamtagon Manalu dari jabatannya. Dan lagi pula menurut info Lamtagon diduga sudah menerima uang pasangan setelah berakhir masa jabatan 5 tahun namun diangkat lagi untuk menjabat 5 tahun ke depan. Ada apa dengan Lamtagon yang sudah menjabat 10 tahun namun pelayanan masih tidak seperti yang diharapkan pelanggan? Menurut warga pelanggan PDAM bermarga Silaban Dirut PDAM Walnatio kurang bagus kinerjanya untuk menetapkan harga dan tarif air membuat keresahan dalam pendistribusian air bersih kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Kalau tidak bisa bekerja dan tidak mampu dalam menetapkan tarif air dan manajemen yang baik serta mendistribusikan air bersih pada masyarakat Tapanuli Utara. Sebaiknya copot saja Dirut PDAM Walnatio ganti dengan yang lebih baik lagi tegasnya kepada wartawan Senin 12 Agustus 2024. Hal senada disampaikan penggiat sosial dan juga mantan teknisi PDAM Walnatio Lumbas Silaban meminta PJ Bupati untuk segera mencroscek kebijakan tarif yang dibuat PDAM Walnatio agar masyarakat bisa menikmati air bersih yang sudah mereka bayar setiap bulannya. Sesuai peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 29 tahun 2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal dan Menteri Dalam Negeri No 71 tahun 2016 yaitu kebutuhan rumah tangga per bulan berkisar 10 meter kubik atau 60 liter per orang per hari. Dalam menetapkan tarif PDAM Walnatio ada kekeliruan dalam menerjemahkan peraturan di atas tersebut pembayaran mulai dari 10M3 dan tidak masuk akal pemakaian 5M3 pembayaran menghadi 15M3 termasuk penipuan terhadap pelanggan PDAM Walnatio. PDAM Walnatio sudah sehat katanya. Padahal Pemkab Tapanuli Utara mengucurkan dana penyertaan modal ke perusahaan badan umum milik dalam kurung BUMD setiap tahunnya. Tapi kenapa PDAM tidak bisa memberi pelayanan pendistribusian air yang terbaik pada masyarakat? Sementara itu Direktur PDAM Walnatio Lamtagon Manalu ketika dikonfirmasi via WhatsApp sebelum berita ini sampai ke meja redaksi, Direktur PDAM Lamtagon Manalu menjawab, "Kita cek dulu," ungkapnya. Reporter Palapa TV Edward JP Hutapea mengabarkan, air yang dibangun itu karena sudah dikatakan sudah layak minum. Karena itu Pak, kami membayar. Ya. Kami membayar seperti halnya Bapak Roy Situmeang, Bapak atau Ibu Roy Situmeang. Ya. Pemakaiannya Desember, Januari, Februari, ya. Ya. Maret 5 meter. Tetapi pembayaran pada bulan Desember 35 ribu. Pembayaran bulan Januari 35.000. Pembayaran bulan Februari. Pembayaran bulan Februari. Ya, benar. Pembayaran bulan Februari berapa? 38.338. Jadi pembayaran di bulan Maret 42.880. Padahal meteran yang kami pakai masih dalam kurun 5 meter kubik. Ada fotonya, Pak? Ada fotonya. Cuma 5 meter ya, Pak ya? Cuma 5 meter. Oh, gitu ya, Pak ya? Iya. Karena Bapak pakai itu untuk apa aja itu, Pak, sebenarnya? Karena itu kami pakai karena sudah dikatakan layak minum, karena kami sudah memakai sumur bor, maka kalau untuk sumur bor kami pakai untuk cuci piring, mandi dan lain sebagainya. Untuk minum kami pakai yang dibangun PDAM yang dikatakan bahwasanya itu sudah layak minum per bulannya, karena dikatakan 1 meter sama dengan 11 meter.
atau dipakai tidak dipakai sudah harus dibayar 10 meter. Jadi tanggal apakah saya sebagai contoh membeli goreng satu biji tetapi harus saya bayar dengan 11 biji. Apakah betul? Karena itu bentuk cara pelayanan dan apa yang dibuat PDAM tidak lagi untuk membantu masyarakat, melainkan mencekik, memeras masyarakat, merampok uang masyarakat tanpa sepengetahuan masyarakat sendiri. Itu saya udah lama itu, udah lama permasalahan ini sudah sangat lama. Dan hari itu pun pernah saya sama cerita sama teman, sebenarnya mereka PDAM pihak PDAM salah memprediksi, salah mengartikan. Sebenarnya kenapa dibuat 10 meter kubik itu bukan dibebankan dipakai atau dipakai. Dalam peraturan ada peraturan bahwa sana standar untuk 10 meter kubik itu, itulah standar mekanisme yang dipergunakan oleh masyarakat. Itu tertuang di dalam peraturan mana sebentar ya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 29 tahun 2018 tentang standar teknis, standar pelayanan minimal, dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 tahun 2016, yaitu kebutuhan rumah tangga per bulan berkisar 10 meter kubik atau 60 liter per orang per hari. Jadi artinya kenapa dibuat sampai dibilang 10 meter kubik? Itulah harga standar yang dipakai masyarakat seharusnya per keluarga. Bukan jadi dibebankan, jadi berangkat dari 10 meter kubik pembayaran. Lantas, kalau memang begitu, kita memakai pemakaian dalam satu bulan 3 meter kubik. Yang kita bayar sudah 13 meter kubik. Apa dasar membayar sampai 13 meter kubik? Berarti sudah termasuk pihak PDAM, agar tolong di apa? Ini sudah termasuk merampas daripada hak-hak daripada masyarakat. Nah, itulah satu. Baru yang kedua, seandainya pun mereka buat peraturan sendiri, ya memang jelaslah dibuat di dalam perbu, peraturan bupati. Jangan hadirkan di peraturan ini, tapi tidak berani mereka di peraturan mana yang dibuat. Seandainya pun itu terjadi, itu harus pengetahuan daripada kepala daerah. Nah, artinya kalau memang itu terjadi, ya tolong dulu diperbaiki dulu pihak PDAM. Apa pelayanan selama ini? Apakah sudah bisa? Apakah sudah sempurna? Saya rasa belum. Dan terkait masalah PDAM ini, aku pun sebagai warga lah saya ceritakan, saya bilang sekarang, saya merasa heran selama ini, saya dengar ini, bahwasannya PDAM Bulutin dikatakan sehat. Apaan yang sehat? Yang saya tahu saya, PDAM yang sehat itu bukannya hanya dalam laporan di keuangan. Kalau laporan keuangan ya bisa sah-sah saja, bisa dibuat angkutan publik untuk memperbaiki dari laporan itu. Tapi yang saya tahu pun, bila mana PDAM yang sudah sehat dikatakan, dia sudah mempunyai kantor sendiri. Dia sudah mempunyai fasilitas tanpa bantuan daripada pihak Pemda. Itu yang setahu saya. Jadi kalau menurut saya PDAM selama ini, PDAM Perumda Bonati selama ini, itu hanya sebagai pencitraan bahwa saya katakan itu sehat. Sebenarnya kalau menurut saya sebagai pelanggan itu tidak sehat, belum sehat. Nah, kira-kira begitu Pak penjelasan. Pung Bapak bertanya, ini biar jelas. Artinya kalau menurut saya pelanggan itu sudah sangat dirugikan dengan alasan, seingat saya di situ pembayaran terendah per kubik 3.400. Kalau dikali dengan 10 berarti 34.500. Itulah per bulannya. Kalau diperhitungkan dengan jumlah pelanggan, kita katakan aja Pak, 8.000 pelanggan dikali 34.000. Saya rasa itu sudah kalau enggak salah 200 lebih. Dikalikan dengan 6 bulan karena ini sudah dilaksanakan mulai bulan Februari. Nah, coba tolong nanti diperjelas apanya, diperhitungannya. Tapi yang setahuku 34.000 dikali 8.000 aja lah, nanti kalian Bapak hitungkan dulu berapa kira-kira bahwasanya pelanggan Muan Meti itu Perumda Muan Meti sudah dirugikan. Tolong Pak, agar ini biar jangan terjadi pembodohan di pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, terkhusus untuk PDAM Muan Meti.